kedua dan saksi yang diberikan keterangannya kepada warga. Selain konfirmasi yang diberikan CP3 Asahan Sabtu sore, cara tersebut tidak ada di lokasi. Sedangkan terkait persoalan janji dan saksi calon kepada warga, BPC tidak mengetahui. Sejak ditemui pada satu warga mengaku tusukan waktu itu rencananya akan dipasang di jalan desa. Namun saat setelah mencoba saat kabel diambil kembali oleh sekelompok orang. Saat dikonfirmasi satu malam tim sukses cari tersebut mengaku tidak tahu mengenai penarikan kembali bantuan tersebut. Mereka tahu kata-kata tersebut di media sosial Sabtu sore. Tim liputan CNN Indonesia. Pemirsa, pasca bukti kejadian yang sedang membuat dugaan kecurangan, adalah kesalahan fatal yang kemudian suara PS sedang membuka suara ini pada siapa beberapa play mereka jumlah suara ulang tingkat kecamatan. Sementara di Bekasi, Jawa Barat dapat dikotak suara yang tidak disegel pada sejumlah anak partai nyaris tepat waktu hantam dengan tugas mengutas suara. Inilah video yang mengusung Tangerang Selatan yang memperbaiki suara parti yang memutar suara BPS yang memutar santai membuka kotak suara dan memanggil hasil suara C2 diduga curang di Kecamatan Serpong Utara pada Sabtu siang. Selain membuka kotak suara, video tersebut juga terlihat hasil suara C2 Ini kayaknya sama yang
pihak rumah sakit akan melakukan tes kejiwaan jika nanti hasil yang terdapat dapat kesulitan dalam saya melakukan imbasnya melakukan juga sekian. Namun jika kita mental masih tergolong ini dan terlalu nanti kesulitan masa. Kalau saya kerja jika kuat mentalnya tergolong berat maka dalam kesulitan akan lebih sakit rokok jangan datang. Sekitar 50 yang saya sudah lihat itu ada itulah yang dilakukan.